Shalom, selamat pagi sahabat Sangkirte. Sedang berjumpa kembali dengan saya, Kuripka. Di pagi hari ini kita memerenungkan tema antusias. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sahabat Kristus, dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang bisa melemahkan semangat kita untuk mengikuti Tuhan, apalagi dalam menggenapi rencana Tuhan atas hidup ini. Mari sahabat Kristus, jangan biarkan antusiasme kita turun. Mari kita belajar firman-Nya hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, ada sesuatu keinginan yang membara, keinginan yang kuat, keinginan yang sungguh-sungguh dan semangat yang berkobar-kobar. Antusias melakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan Dia, dan biar itu menjadi kerinduan dan keinginan serta goal di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya roh kita bisa tetap menyala-nyala dan melayani Dia? Kita harus intim dengan Tuhan dan berkomunikasi lewat doa pribadi setiap saat. Untuk roh kita bisa menyala-nyala dan penuh antusias, kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk menjaga agar roh kita bisa menyala-nyala, mari kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat pelayanan, antusias pelayanan yang tinggi. Mari kita mengaktifkan semua karunia-karunia rohani kita untuk melayani Dia. Dan selalu mengingat kasih yang mula-mula. Berdoa, Tuhan mengobarkan antusiasme kita kepadanya. Mari sahabat Kristus, kita mohon Tuhan menolong setiap kita agar kita senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki antusias yang tinggi untuk selalu rajin beribadah, untuk selalu rajin melayani, untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu rajin memberitakan kabar baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Mari kita tetap setia, solidio. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.